Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare sedaya, mugi tansah pinaringan Bagas Waras, sugeng rahayu widodo ing berkahing Gusti Allah. Insya Allah enjing niki bucatur kalian siswi badhe nerangaken pasinaon setunggal bab kabudayan. Lare-lare kabeh siap-siap merengake nggih. Pasinaon setunggal kabudayan. Ing bab kabudayan diwiwiti kanthi sinau kabudayan utawa tradisi daerah ing kutha Semarang yaiku dugderan. Kabudayan yaiku asiling cipta rasa lan karsa menungsa kang manunggal dadi siji. Kabudayan kuwi sejatine migunani banget tumrape urip bebrayan. Wacanen kanthi setiti teks deskripsi ing ngisor iki. Nah, bocah-bocah, sadurunge maos teks deskripsi, bucatur arep maringi pituduh apa kuwi definisi teks deskripsi. Teks deskripsi yaiku teks katerangan minangka paragraf ing ide utamane disampaikan kanthi jelas babagan objek, papan utawa acara sing dadi topik sing diwaca. Saengga pamaos kayane rumangsa apa sing diandharake ing teks kasebut. Jadi intinya anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang kebudayaan. Kebudayaan itu sangat penting ya, untuk apa? Untuk hidup bermasyarakat. Urip bebrayan kuwi artine hidup bermasyarakat. Nah, tradisi ning kutha Semarang sing moncer utawa sing terkenal kuwi diarani dugderan. Biasane tradisi iki arep Ramadan terus dianake tradisi dugderan. Nah, bocah-bocah karo nggatekke teks e yo. Tak lanjutke. Paragraf setunggal. Akeh cara lan tradisi sing ditindakake dening warga kanggo nyambut sasi Ramadan sing bakal teko. Kayata warga Semarang, Jawa Tengah duwe tradisi dugderan sing dudu wong pasar masyarakat, nanging uga menehi tondo wiwitan wulan puasa. Artine akeh cara kuwi banyak cara dan tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Kayata kuwi artine sebagai contoh utawa seperti warga Kota Semarang yang punya tradisi dugderan. Nah, tradisi dugderan ini bukan hanya pasar masyarakat, tapi memberi tanda bahwa sebentar lagi akan ada bulan Ramadan. Selanjutnya monggo Bu Siswi. Paragraf kali. Tradisi iki mesti dadi perhatian masyarakat amarga akeh pedagang tiban sing adol ing pasar masyarakat seminggu sadurunge Ramadan. Kemuncak acara dugderan ya iku sedina sadurunge wulan poso kanthi wujud karnaval sing dimeluni karo pasukan abang lan putih, drum band, pasukan sandangan tradisional saka macem-macem wilayah, meriam, lan macem-macem seni ing kutha Semarang. Artine tradisi ini menjadi perhatian masyarakat karena banyak pedagang tiban. Tiban itu yang pedagang dadaan yang jualan di pasar masyarakat seminggu sebelum Ramadan. Ya. Puncak acara dugderan itu sehari sebelum bulan puasa. Ya, dengan wujud karnaval yang
diikuti pasukan merah putih. Kemudian ada pasukan yang membawa drum band, pasukan memakai pakaian tradisional dari berbagai wilayah. Kemudian ada meriam dan macam-macam seni di Kota Semarang. Paragraf 3. Ing karnaval, perhatian sing paling nyenengake ya iku warak kendhok, ya iku jenis fiksi sing gabungake telung unsur kewan. Warak ngendhok uga minangka simbol harmoni antar agama lan suku sing ditemokake ing Semarang. Sirahe padha karo sirah naga, minangka simbol khas budaya etnis Cina. Dene awak iki wujud kaya unta khas budaya etnik Arab. Dene sikil papat meh padha karo sikil budaya khas Jawa. Wujude basa warak ngendhok asale saka tembung waro'ah lan ngendhok. Waro'ah ya iku basa Arab tegese kudu nyegah saka sing ala, dene ngendhok saka basa Jawa kanthi arti mbuwang endhok. Nah, jadi artinya, nah, dalam karnaval ini perhatian yang paling menyenangkan itu adalah warak ngendhok. Nah, apa itu warak ngendhok? Yaitu jenis cerita fiksi ya yang menggabungkan unsur hewan. Ya. Jadi warak ngendhok itu sebuah simbol harmoni antara agama dan suku yang berada di Kota Semarang. Kepalanya itu seperti kepala naga ya, yang menyimbolkan yang memiliki simbol itu khas budaya etnis Cina. Sementara badannya ini seperti unta khas budaya etnik Arab. Nah, kemudian kakinya itu 4. Nah, seperti budaya khas Jawa. Kemudian wujude basa ya, atau bahasa warak ngendhok itu berasal dari kata waro'ah lan ngendhok. Ya. Waro'ah itu dari bahasa Arab yang artinya mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Sementara ngendhok dari bahasa Jawa yang artinya membuang telur. Ya. Paragraf sekawan. Warak ngendhok digawe saka kertas warna-warni saenggo katon luweh ditarik kanggo pangunjung. Karnaval biasane diwiwiti esok lan pungkasane sadurunge srengenge. Tradisi dugderan isih lestari sanajan ana owah-owahan. Sebab saka owah-owahan ing tradisi kalebu pindah pamantrahan pusat menyang balai kota ing Jalan Pemuda lan pengembangan bangunan blonjo ing Pasar Johar. Nanging upacara tradisi dugderan ing pakarangan balai kota iki isih ditindakake. Upacara pembukaan ditandani kanthi nabuh drum bening dening wali kota Semarang sakwise upacara kasebut. Wali kota numpak kereta emas diusir dening angkatan pandanaran. Banjur prosesi kasebut ditutake para jaranan menyang Masjid Agung Kauman. Ya, artinya warak ngendhok itu dibuat dari kertas warna-warni ya. Seperti kemudian diberikan lebih untuk bisa ditarik sama pengunjung. Karnaval biasanya diawali dari pagi dan diakhiri sebelum srengenge, sebelum matahari terbenam. Ya. Tradisi dugderan ini tetap lestari walaupun banyak perubahan. Sebab dari perubahan tradisi tersebut karena perpindahan pemerintahan pusat dari balai kota di Jalan Pemuda dan pengembangan bangunan Pasar Johar. Namun tradisi dugderan ini di pekarangan balai kota ini tetap diadakan ya. Upacara pembukaan dilakukan dengan menabuh drum oleh wali kota Semarang setelah upacara. Kemudian wali kota
menaiki kereta emas, kemudian di apa namanya, dikawal oleh angkatan Pandanaran. Kemudian proses tersebut dijalankan oleh jaranan atau kuda-kuda menuju Masjid Agung Kauman. Paragraf gangsal. Sesampunipun rawuh ing Masjid Agung Semarang Kauman, wali kota disambut dening tarian warak ngendok sing dimainake dening siswa sekolah SMA. Banjur wali kota nindakake prosesi moco halakoh ngantem kendung nganti kaping 17 nganti bareng karo Mariam lan nyebarake panganan khas Semarang, rel ganjerel lan banyu kataman. Artinya setelah sampai di Masjid Agung Semarang Kauman, wali kota disambut oleh tarian warak ngendok yang dimainkan oleh siswa anak SMA. Kemudian wali kota melakukan prosesi membaca halakoh, menabuh ya, atau memukul ya, memukul kendang sampai 17 kali bersama suara meriam dan memberikan atau menyebarkan pangan makanan khas kota Semarang yaitu rel ganjerel dan banyu kataman. Nah, kui mau ya bocah-bocah ngarteke basa Jawa ning basa Indonesia. Nah, saiki tugase goleki intisarine saben paragraf. Intisari ning basa Jawa kuwi padha karo ide pokok ning bahasa Indonesia. Nah, mengko bocah-bocah gawe intisarine ana 5 paragraf, difoto, jur dikirim ning e-learning. Matur nuwun bocah-bocah sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.